untuk kasus tersebut ya memang kami membenarkan bahwa kejadian itu memang ada terjadi di Desa Sancang ya. Desa Sancang perbatasan antara Garut dan Tasik, dan memang itu sudah kita lakukan TPTKP dan insya Allah untuk penanganannya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini laporan dari Satreskrim untuk perkara masih ditangani. Pelaku sudah diamankan ya? Untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan proses masih berjalan. Oke. Okay.